Natal bukan hanya milik kaum Nasrani. Yes. Tapi Natal, kelahiran Yesus adalah milik. Kesempurnaan milik Tuhan. Tidak ada yang bisa mengklaim agama manapun, apapun, saya yang paling benar, enggak ada. Karena semua agama yang ada pada kita ini semua persepsi manusia. Ya, 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 ya. Jadi kalau persepsi sesama relatif, nggak usah saling bermusuhan. Iyalah, iya. Nggak usah merasa paling suci. Terus nggak usah keluar-keluar saya mau jihad. Iya. Bela agama. Loh, yang Anda bela itu belum tentu benar. Nah, loh. Jadi lebih baik kita cari kesamaan di antara perbedaan umat beragama ini. Mana yang kesamaan? Kalau mau cari perbedaan, kita juga bukan orang suci. Iya, iya, iya. Mau ngapain? Beda menurut kita ini belum tentu beda menurut Tuhan. Jadi, udahlah. Oke. Okay. Terima kasih, Bib. Sebagai penutup, mungkin saya boleh mendoakan 10 detik aja. Boleh nggak saya berdoa? Oh, silahkan. Oh, terima kasih. Boleh ya, Bib. Terima ya. Kasih. Dengan senang hati, ini dari Roh Kudus sendiri loh. Yuk, mari kita berdoa, Bib ya. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah luar biasa penyertaan-Mu Tuhan, yang dimana awal berjalan aku tidak mengerti. Amin. Apa yang aku harus lakukan, tetapi Amin. Engkau menuntun Habib, menuntun Pak Valen, menuntun kakak yang ada di sini, yang Amin. Menjaga kafe ini Tuhan, lariskan yang ada di kafe ini Tuhan, supaya Amin. Bisa ya, menjadi berkat bagi ya, keluarganya. Karim. Berkati kami Tuhan, berbarui hati dan pikiran kami supaya kami bisa menjadi berkat bagi Amin. Seluruh orang, seluruh Indonesia ini Amin. Saling menyayangi, saling merangkul ya, tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan. Amin. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih ya, Amin. Natal bukan hanya milik kaum Nasrani. Yes. Tapi Natal, kelahiran Yesus adalah milik semua orang yang beriman kepada Allah. Karena dalam Al-Quran sendiri, Allah mengembirakan kelahiran Isa putra Maryam. Wow. Jadi, saya mengucapkan Natal untuk semua umat manusia. Semoga dalam Natal, Tuhan memberkati dan melindungi umat manusia. Selamat Natal. Terima kasih.